lumayan besar ini dulu. Kapas ini lumayan besar ini. Nah ini besar ini deh, matanya lihat. Lihat. Nah itu. Iya, besar. Ada dulu. Benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua diberi kesehatan selalu serta dilancarkan rezekinya. Ini dulur, pas saya lewat sendirian, ini saya melihat ada empang yang dipanen dulur. Empang kecil ini panen. Jadi ini saya rencananya cari ikan kekeringan, tapi saya melihat ada empang dipanen, jadi saya coba mengecek ada ikan, sisa ikannya apa. Jadi ini lewati gunung, lewati lembah, kayak lagunya Mbah Kemarin. Oh, ini dulur, ada sungai kekeringan juga di sini. Ini dulur, ada ikan gabus satu sama ikan nila satu itu di sana. Gabus kecil sama ikan dua, nila dua. Itu juga ada kecil tapi. Tidak berpotensi. Jadi, oh ini ada buah ciplukan. Buah ciplukan. Ini katanya buat apa itu? Buat obat segala penyakit. Nah ini buahnya. Kayak tomat. Jujur saya nggak suka tomat, jadi makannya itu nggak bisa nelan. Kalau yang suka tomat pasti ya suka buah. Jadi rasanya manis-manis, pokoknya kayak tomat ini, banyak ciplukan dulu. Jadi kita ambil aja daripada mubazir. Ini mahal ini dulur, ini di kota-kota mahal nih, kalau di sini nggak laku. Kita ambil wajib bukan. Banyak, banyak banget. Wajib lukan. Bukan cipuan ya, ciplukan. Banyak. Ini buah liar ini, bukan tidak ditanam tapi liar. Jadi gak usah izin gak apa sama yang punya emang. Tuh, gak ada saku. Celana saya gak ada sakunya. Oke, jadi kita ambil saja. Oke dulur, jadi ini saya mau cari ikan di sini, melanjutkan yang kemarin ini. Kemarin sudah kena banyak ikan gabusnya, tapi ini masih banyak kayaknya dulur. Jadi kemarin itu masih banyak yang belum kena, jadi ini saya nekat ke sini lagi. Tapi kali ini saya sendirian dulur, karena kameramennya gak bisa ikut, gak enak badan.
jadi saya sendiri. Oke, langsung saja kita dulu. Ya, semoga berpotensi dulu. Ini kayaknya apa itu dulu? Ikan sabu-sabu ternyata dulu. Ikan sabu-sabu. Saya kira ikan gabus. Sabu-sabu dulu. Mana nih kabusnya nih? Sabu-sabunya yang bergejala. Sabu-sabu dulu. Nah, ikan apa nih? Sabu-sabu lagi-lagi sabu-sabu dulu. Itu kayaknya ikan gabus itu tertampar itu dulu. Ikan apa itu? Iya kan gabus dulur. Ini gabus dulur. Dia terdampar ngosek-ngosek dulur. Tuh. Kelihatan enggak? Gabus ini dulur. Lumayan besar ini dulur. Gabus ini lumayan besar ini. Positif dulu, mantap. Dapat satu poin, lumayan. Nah, cari-cari lagi. Itu kayaknya ada di situ. Tapi kita cari yang sebelah sini dulu. Nah, ini positif, ini ada ini. Sini positif, ini kita amankan dulu ini. Nah, ini dulu kepalanya ini, lihat kak, besar itu. Kita coba perjelas pakai kamera. Oke dulu. Nah, ini dulu. Nah, ini
besar ini deh, matanya lihat. Lihat. Nah, itu. Matanya lihat enggak? Gabus ini dulur. Oke. Kita tangkap. Besar, 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 besar. Iya, besar. Besar, bro. Dia menggertak. Oke. Mantap. Mana tadi? Nah, ini. Ah, bawa besar dulur. Mantap. Gimana kak? Mantap. Dapat dua babon. Mantap. Kita periksa apakah ada lagi. Jadi ini airnya makin surut, ikan gabusnya makin kekeringan. Ini banyak isinya dari sini. Ada ini, mungkin ada ini. Ada dulu, benar kan? Alhamdulillah, mantap. Dapat tiga dulu. Ada lagi petok bongsar ini. Petok bongsar. Lagi. Oke, kita cari lagi dulu. Ternyata gak ada lagi. Kemarin banyak yang kecil-kecil loh. Gak ada ya. Kira-kira kemana? Kemarin banyak yang kecil-kecil. Di sebelah sana dulu. Jadi ini empang yang terbengkalai.
Dulu. Biasanya di gini-gini kan kapasitas. Ini enggak ada. Kita oke dulur, jadi sudah keada ya, ada pulang ya, cuma gabus kecil-kecil. Alhamdulillah lumayan dapat 3 dulur. Jika jackpot mantap. Oh, besar satu. Di sini apa? Bersihkan lumpurnya susah dulu. Ini karena gak ada kameramen ya, kita bolangnya gak begitu lama ini, gak bisa lama-lama. Kita habis ini cari ke daerah Soko sana, habis itu kita pulang dulu karena juga habis ini saya ada acara ke kerabat, ada yang melahir kan, jadi gak bisa lama-lama ini, kita biarkan dulu agar apa itu, dia memuntahkan lumpur-lumpurnya biar gak biar tidak apa itu kita mati. Apa itu? Siapa-siapa? Thank you.
tak ada kaburannya ke mana, mungkin di Bro, jadi ini hasilnya dapat 3 ikan gabus lumayan dulu. Nah, 5 petok satu ini. Ini yang paling besar. Mantap. Ini yang ukuran panggung. 2 ini. Jadi tangan dewa kemarin di sini tuh jos. Cuma tersisa 3 ikannya. Ikan gabusnya cuma tersisa 3. Tapi ini ya kayaknya masih ada lagi dulu. Jadi ya insya Allah 1 minggu lagi ini surut total, jadi kita kesini lagi ya, semoga masih ada. Oke dulur, kita lanjut perjalanan.